Assalamualaikum dulur, jumpa ketemu lagi dengan video amatir saya. Ini mumpung lagi di rumah liburan, ketemu mic terus tak review dulur. Kali ini saya akan mereviewkan sebuah produk dari Sound Queen, yaitu sebuah mikrofon dengan tipe PGA58. Mikrofon ini sangat cocok sekali, sangat ideal sekali yang diperuntukkan untuk vokal. Jadi banyak tipe pada di produk Sound Queen itu, selain PGA58 ini banyak sekali. Ada NK77, ada Pro 8.0, ada Beta 97, ada Beta 58, ada salah satunya ini PGA58 untuk mic kabelnya ya, banyak. Cuman nggak sempet bikin videonya, ini mumpung ada barang saya reviewkan. Nah seperti ini dulur, PGA58 ini punya kelebihan. Salah satunya mikrofon ini enggak gampang feedback dulur. Dia karakternya enggak terlalu nge-mid juga, enggak terlalu nge-low, enggak terlalu high, jadi dia flat. Suaranya jernih. Nah, dia cakep sekali suaranya buat vokal. Instrumen juga bisa natural suaranya. Pastinya suara kita akan sedikit berbeda dengan bila pakai mic ini. Tambah enak buat tambah gak enak, tambah enak. Nah, seperti biasanya kelengkapannya ada kabel. Ini panjangnya kisaran 3 meteran. Nah, seperti ini. Untuk jenengan yang suka terbiasa mungkin menggunakan vokal tanpa kompresor atau tanpa limiter, jadi mikrofon yang tipe PGA ini sangat aman sekali. Pertama, nggak akan suaranya nggak akan pecah, terkecuali dari teknisi lainnya. Kalau normalnya dia nggak akan pecah meskipun dipakai teriak. Jadi nggak seperti yang tipe lain maksudnya, seperti itu. Jadi ini dulur yang saya pakai di untuk ngomong ini, tipe ini sekarang yang saya pakai. Saya menggunakan Soundcut V8 punyanya Sound Queen. Nah ini yang saya pakai, jadi sama. Nah, PGA58 saya menggunakan langsung saya masukkan soundcut V8 punyanya Sound Queen yang dilengkapi dengan Bluetooth. Ini sudah banyak di pasaran ya, tahu ya dulur dengan semua ini. Jadi saya langsungkan ke soundcut, saya simpan ke HP langsung buat recording ini, langsung ke video. Saya menggunakan recording di aplikasi HP-nya ini F5. Nah, seperti ini. Chiguan is 23. Nah, ini dulur suaranya. Coba jangan pakai headset ya, kalau ada headset. Chiguan tis 23 23 tis 23 halo 23 Chiguan tis. Nah itu hanya alat bantu untuk recording saya aja nih. Kembali ke PGA tadi,
Jadi agak ketinggalan nih saya review ini, sebenarnya banyak teman-teman yang sudah mereviewkan PGA58 ini. Jadi mereka dulur-dulur para pecinta audio itu suka dengan karakternya PGA58 ini. Nah, harganya berapa? Jenengan bisa tanya di dealer terdekat di kota jenengan. Ini sudah balance ya, dulur. Mikrofon ini sudah balance. Yang pasti dia tidak gampang feedback lah, seperti itu. Lebih memudahkan soundman-nya, lebih memudahkan tukang untirnya menggunakan mikrofon ini. Nggak gampang feedback, gampang, terus suaranya juga cakep. Oke dulur, terima kasih sekedar mereviewkan sebuah produk dari Soundqueen, mic tipe PGA58 yang sangat murah sekali. Untuk mendapatkannya jenengan bisa datang di dealer atau di toko-toko elektronik yang terdekat di kota jenengan. Nah, ini yang saya pakai, PGA58 Jig 2 Tis, Jig 23 Tis, nah, seperti itu. Oke lur, terima kasih telah menonton video amatir saya, semoga bermanfaat berbagi informasi. Jangan lupa like, share, and subscribe ya pastinya. Oke lur, terima kasih, salam sukses dari saya, ben tambah berkah uripe, tambah akeh rezekine, wis PPKM wis mulai gak enek, tanggapan wis dimulai, mudah-mudahan kembali seperti semula. Para pecinta audio wis kangen horor kan, wis kangen sego rawon, kangen sego soto. Oke dulur, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Maaf dari tadi tak sut, cuman mie ketok wongi gak ketok belas engkau ono waya ini wis ketok. Oke dulur, terima kasih, salam horok dari Soundqueen Surabaya.